Alhamdulillah, akhirnya semua peralatan sudah terbeli. By the way, habis berapa saya belanja tadi? Habis 160.000. Mana Chan? Kocok ini. Habis 160.000 semuanya, guys. Ini harganya 100.000. Di sini ada tulisannya 100.000. Semua barang-barang yang kita beli ini di Hyakuen Shop, alias barang-barang serba 10.000. Tetapi tidak 10.000, ada yang 100.000. Ini termasuk murah tapi ya. Apa? Terus di sini juga ada bermacam-macam. Saya juga tidak paham. Saya ini tidak pernah mancing, guys. Terus itu tadi Jumatan bertemu dengan Bang Saka, akhirnya saya janjian pancing. Untuk besok kita mancing dan beli alat-alatnya ini semua. Ini juga tidak paham, tapi saya lihat gambarnya ini belakang ada pelampung. Tapi saya tadi cari pelampung tidak ada, akhirnya saya beli yang ini. Mungkin ini pelampung mungkin ya. Jadi waktu kita patahkan ini menyala, warnanya hijau guys, seperti ini. Terus ini juga saya juga tidak paham, tapi ini mungkin berguna ya. Ini ada gambarnya seperti ini. Terus ini juga. Terus saya belinya ini. Mungkin besok itu ikannya kecil-kecil, makanya saya beli yang kecil juga. Yuk, waktunya kita rangkai bersama Hanacang. Hanacang, mau merangkai? Ayo, kita merangkai. Ini kita masukkan ke sini, Hanacang. Tidak bisa masuk. Papa Chan salah. Buka, Papa Chan. Tadi kalau aku lihat, belakang lihat kok. Salah ini. A few moments later. Ayo sekarang kita tidur, besok kita berangkat. Mama Chan berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah. Sepi guys. Tidak ada kehidupan. Hari Sabtu itu orang Jepang libur kerja. Ditambah sekarang masih jam berapa? Jam 5. Makanya sepi jalanan. Terus udaranya sejuk, alhamdulillah. Masih sepi. Sudah sampai stasiun, guys. Mari kita naik kereta. Wow, penuh. Jam 6 lebih 15. Assalamualaikum. Salam. Ayo. Terima kasih. Sama-sama. Sudah disambut. Saya pikir di mana. Ternyata sudah di sini. Aku dulu depan pintu ya, karena katanya kalau ada pulsa. Iya. Iya benar. Dingin nggak? Dingin. Enggak. Enggak gitu ya. Mau isi pulsa dulu bagaimana? Enggak usah. Dame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más y más.
sampai. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Saka sudah diantar ke pantai. Yes. Oke. Boleh mancing di bawah jembatan merah bersama Pak Saka. Oh, di sini. Dekat sini. Beli baru atau gimana? Cimang 1 juta. Beli baru. Baru 1 juta. Iya, cimang berapa gitu. Tapi sama ya. Ya, sepintas. Ini model 100.000. Sama kalau lihat dari jauh. Kalau tapi kalau model, deket ya. Kalau sepintas mah sama. Kayaknya ini lebih kuat. Iya, memang lebih bukan kuat. Bukan masalah kuat, mungkin dari bahannya. Bahannya juga. Ini kan plastik semua ya. Nggak tahu nih mereknya apa, ini dari mana mereknya. Terus saya ngerangkainya itu nggak tahu Bang Saka. Tapi caranya ini. Hah? Caranya nggak tahu ngerangkainya. Ini dari nol. Ini udah kayak ini. Gini nih. Ini. Enggak ngerangkainya ini loh. Ininya. Ini kan bener kayaknya punya aku juga. Nggak salah kok. Meskipun nggak pernah mancing, tapi pernah tahu. Udah bener. Tinggal itu kan. Ini kan buat pelampung. Iya, pelampung. Jadi semalam kita beli yang kayak gini nih, umpan kawannya. Ini baru kita mau. Ini, Bang Saka. Api singkong. Kita piknik di sini. Piknik. Ini Bang Saka, barangkali mau makan ini. Ya Allah, kita rangkai dulu rangkaiannya, habis itu kita beraksi guys. Bismillah, bisa dapat banyak, bisa saya bawa pulang untuk oleh-oleh mertua Jepang. Kata mertua di gini kan, dapat yang banyak ya, nanti kita party berikan katanya. Iya, kata mertua. Katanya gitu. Semoga dapat banyak. Amin. Dapat ikan. Nyangkut. Ikan batu. Wah. Putus. Menyerah saya. Ikannya sepi. Gimana, Bang? Aduh. Makan dulu aja. Kesukaan Bang Saka ini ya. Kacang telur. Dulu pernah mancing sini, Bang Saka? Sambayu ada. Dapat banyak. Dapat. Sampai cewek 2 orang. Saya tuh pengen mancing di Jepang tapi di gunung. Oh iya ya. Terus ada ike, kolam yang natural, danau. Mau? Mungkin ada di sini. Banyak mungkin di sini. Tapi cari tempat kan banyak itu. Tinggal suruh ibunya cariin, nanti kita ke sana. Ada juga di dekat rumah di atas. Hmm. Ada sungai? Ada. Kayak danau. Tapi dalam. Kayak danau-danau. Akhirnya kita pindah tempat, guys. Karena sepertinya di sini ikannya puasa semua. Banyak orang yang tidak dapat. Semoga kita dapat ikan di tempat yang baru. Amin. Bisa bawa pulang menyenangkan keluarga Jepang. Bismillah.
minta pindah haluan. Dan sepertinya kita salah jalan, tersesat antara kiri dan kanan. Mana yang dipilih Bang Saka? Ternyata harusnya ke situ. Kita balik lagi. Dame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más, ay, ay. A través de la gran oscuridad. Hasta que me convierta en rayos. Y más, ay, ay. A través de la gran oscuridad. Y más, ay, harusnya tadi kita itu ke kanan biar ke arah Osaka itu. Iya. Tapi enggaklah karena iya. Motong kan ceritanya kan, motong jalan. Alhamdulillah akhirnya kita menemukan minuman. Air putih ya. Mancing di bawah pohon sakura. Ini sakura kan ya, Bang Saka? Iya. Sakura. Tadi kayak. Sakura ini kayaknya. Apakah ada ikannya ini di sini ya? Semoga ada ikannya ya. Coba. Kalau tadi kelihatan ikannya ya. Di sana. Nanti ya ke sana. Sudah pindah ke sini guys. Kata Bang Saka, tempat pertemuan antara air laut dan air tawar, air payau namanya. Banyak sekali ikannya memang, besar besar. Tapi tidak ada yang bisa makan. Itu Bang Saka sampai mancing ke sana tidak dapat ikan sama sekali, meskipun ikannya banyak, memang besar-besar, mungkin tidak kelihatan di kamera ya. Sepertinya memang hari ini ditakdirkan untuk tidak dapat ikan, tapi saya bisa mengambil hikmah dari kejadian hari ini. Apa itu? Yaitu harus sabar guys. Meskipun tidak dapat apa-apa, sabar guys. Jadi seperti itu guys. Kita OTW pulang guys. Dengan tangan kosong. Sudah tidak ada yang tertinggal. Aduh. Kita kenapa ya tidak dapat ikan? Kita tanya sama ahlinya, spesialis orang Indonesia yang sering mancing di Jepang. Kita tanya ya. Bang Saka, kenapa kok nggak dapat ikan satu hari ini? Kan sering mancing. Kayaknya hari ini bukan harinya kita ini. Bukan harinya hari, kita. Bukan hari keberuntungan. Jadi tapi kita beruntung hari ini. Beruntung apa? Apa? Belajar sabar. Iya, ada hikmahnya. Jadi nggak semua itu hari ini yang namanya rezeki ya, begitulah ya. Jadi tidak semua keinginan kita itu dikabulkan ya. Langsung harus, tidak harus langsung dikabulkan ya. Saat itu.
mungkin lain kali. Next time mungkin bisa. Berarti hikmahnya itu kita harus bertemu lagi gitu, maksudnya. Ada. Tapi mau pulang ya? Hah? Ke Indonesia kan? Iya, bulan 12. Saya rencana mau pulang dulu. Saya juga mau pindah. Bagaimana ini? Makin jauh. Insya Allah bulan depan saya pindah ini, Bang. Yakin? Iya. Bulan 11? Iya, bulan 11. Ini udah tanggal 26. Bisa berapa hari dong? Mungkin pertengahan bulan 11. Oh gitu. Paling lama itu. Paling lama. Ya, masih bisa Jumatan lah ya. Iya. Insya Allah masih bisa bertemu lagi dengan Bang Sari. Mungkin ya, insya Allah bisa mancing mungkin ya. Mungkin ya. Usahakan. Cari spot ya. Cari spot. Sama satu lagi, Bang Saka. Kita harus cari teman yang nanti punya keahlian ya. Nanti ajak bayi. Ya, mungkin. Nah, coba teman. Kemarin itu bisa ya. Bang. Tapi kemarin itu juga nggak bisa. Mungkin kita coba. Teman Bang Saka ini ada yang ahlinya memancing di Jepang. Khusus memancing ikan di Jepang. Memancing keributan. Jadi seperti itu guys ya. Saya mau pulang dulu sama Bang Saka. Capek, Bang Saka juga mau tidur sepertinya. Besok harus kerja. Kasihan. Saya juga pulang. Malu saya sama mertua. Gak bawa apa-apa. Ya enggak lah, kenapa harus pulang. Oke, jadi seperti itu video kali ini. Sampai ketemu di keseruan selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih, sampai ketemu di lain hari. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ya.